khabar? Hari ini kami di Coklat Getah akan berkongsi satu resipi istimewa, iaitu macam mana cara nak buat laksa utara. Sebelum tu, jangan lupa subscribe kami di Coklat Getah. Jom kita saksikan. Untuk buat laksa utara, kita memerlukan isi ikan. Tetapi ikan tersebut perlulah empuk dan cukup lembut untuk dikisar. Jadi, penggunaan PPC memudahkan dan menyingkatkan masa memasak kita. Mari kita buat sama-sama. Jom kita rebus ikan. Untuk mendapatkan ikan yang lembut, kita perlulah masukkan ikan dalam pot, tutup lid dan kemudian seal. Lepas tu, kita tekan button steam ataupun stew dan keep pressure time selama 25 minit. Barulah tulang tu lembut sampai kepala ikan pun lembut. Lepas kita rebus ikan, angkat isi ikan tu dan kita masukkan dalam blender dan kita kisar pada kelajuan paling tinggi. Jangan risau, tuan-tuan dan puan-puan boleh blend dari bahagian kepala sampai ke ekor. Sebab bila kita masak guna PPC, semua bahagian masak sama rata seolah-olah masak ikan sardin. Ni dia hasil ikan yang kita kisar tadi. Halus kan? Jom kita tengok bahan-bahan untuk menghasilkan kuah laksa utara. Laksa utara ni semua all in one method. Maksudnya masuk semua sekali kemudian kita masak. So apa yang kita nak buat? Kita masukkan semua bahan di dalam pot tu, kemudian kita tekan button soup dan tekan start. Okey, pastikan knob kita dalam keadaan seal. Okey, kita masukkan kuah yang kita tapis tadi. Ni kuah ikan saja tau. Dan kemudian tuangkan semua isi ikan yang kita blend tadi. Halus tau isi ikan ni selepas guna PPC. Ini adalah bahan kisar. Bahan kisar tadi saya dah campurkan sekali dengan belacan. Okey, jangan lupa masukkan ikan bilis yang di blend tadi dan juga cili boh. Saya masukkan asam keping, bunga kantan dan juga daun kesum. Kemudian masukkan bahan perasa, gula, garam. Kemudian kita kacau. Dan bolehlah tutup lid tadi dan mulakan masa memasak. Laraskan knob kepada kedudukan seal. Kemudian kita tekan button soup dan start. Okey, kuah laksa kita dah siap. Jadi boleh hidang. Sebelum tu kita offkan PPC, kemudian kita putar knob ke dalam larasan van dan tunggu floater jatuh. Bila floater jatuh, bolehlah kita buka lid dan tengok hasil laksa kita tadi. Wow. Biasanya orang utara makan laksa dengan daun selom. Tapi kat sini kami payah nak jumpa. Jadi kami ganti dengan daun salad. Tuan-tuan dan puan-puan boleh makan dengan kondimen apa pun yang tuan-tuan dan puan-puan suka dan menjadi pilihan. Selamat mencuba. Ingat, semua orang boleh masak. Jangan lupa subscribe kami di Coklat Getah. Bye!